Atlet dari cabang olahraga PON Papua Oktober mendatang akan diundang dalam rangka ramah tamah sekaligus dalam rangkaian rapat kerja KONI Kalimantan Utara. Haji Widodo Dwi Santoso mengaku siap menghadirkan beberapa atletnya untuk hadir dalam rangkaian ramah tamah nantinya. Bahkan pihak KONI Kaltara juga bakal berkoordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat menghadirkan agenda ramah tamah tersebut. Haji Widodo Dwi Santoso, Ketua Umum Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia Kalimantan Utara menegaskan, nantinya perwakilan atlet akan siap hadir untuk mempertanyakan nasib. Pasalnya sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terkait anggaran hingga perlengkapan menjelang PON Papua pada Oktober yang akan datang. Ya, dari cabur yang jelas kita ingin menanyakan kesiapan KONI dalam menghadapi PON Papua Oktober 2021 ini bagaimana perspektifnya, karena sampai saat ini kan masih belum ada kejelasan ya. Jadi kita persiapannya tidak maksimal gitu loh, karena bagaimanapun namanya orang perang itu kan perlu peluru, perlu senjata yang baik ya. Nah itu sampai sekarang kita belum ada kejelasan. Tui Muhammad melaporkan.